lu bodoh. Salah lagi. Tiba Ramadan tiba, merhaban ya Ramadan, merhaban ya. Rezeki Allah, kemudahkanlah rezekiku ya Allah, kemudahkanlah segala urusanku ya Allah. Ya Allah Tuhanku, apabila hujan selalu menimpa diriku ya Allah, apabila kaya Allah hujannya akan berakhir ya Allah. Sesungguhnya aku tak kuat ya Allah. Ya Allah Tuhanku, kainkanlah ujian seram ini pada diriku, ya Allah. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aku duduk mana lagi? Okay,
orang kawin minta tolong demo ke kereta kawin bocor ke mai mau kawin lalu boleh ke kawin nak pinjam kereta demo no lalu deh ha okey okey baik okey okey Jangan lupa cerita apa ya? Jangan lupa cerita apa ya? Bawa kira-kira tu kereta ya, kalau kata-kata bocor ni kerja pun nak tunggu ya, ada ha? Terima kasih banyak lah okey, okey alangkah indah menahan diri, menahan lidah menjaga hati, menjaga mata banyakkan amal hari-harinya pahala datang berlipat ganda berlomba-lomba untuk ibadah. Apa kereta? Tiba-tiba apa ni? Saya ingat buah nak kereta, dah lah kereta ke. Okay. Dah kereta bocor tu, Allah. Bodoh lah, buat nak gapo pulak dah. Dah lah kereta ke, bodoh. Aku ni tak kerti, Becky. Oh, siap. Oh, gila. Siap molek sekarang. Boleh kak minta duit, eh? 20 ham nak bawa anak pergi klinik. Cepat. Mungkin rezeki tu yang lebih baik kakak. Boleh kak? Terima kasih, Dek. Haa. Oh. Baik, lewat dah kot ni. Oh. Oh, kan? Lewat dah ni. Haa. Ya, ya. Saya nak tanya benda dengan Ustaz ni. Haa, ada apa? Kenapa Ustaz macam rezeki kan tersepit sangat Ustaz? Tiba-tiba ada je aku guna kayu nak buat. Macam kereta rosak waktu big go to beli, go to bayar, go to bayar, go ni Ustaz. Macam pun rezeki kan ni sepit sangat Ustaz. Apa Ustaz? Oh, macam ni. Nak tanya sikit lah. Poso hari ni? Kosos. Ah, maya, mana? Maya yai tak saya maya. Hanya ada satu soal ni. Kita kena bersedekah. Sedekah saya sedekah tak. Kau saya tak pernah sedekah. Saya cuma buat saya tak sedekah. Tapi saya rasa tersepit kan tak hati saya. Ani Ustaz nak tanya ni. Mau ayah ada lagi? Ya? Kas. Tak menggelak motor, tak ada lagi nak pergi mana? Oh, aduh, Mio nak pergi mana apa? Kalau nak pergi jumpa saya, kalau tak ada pedo juga, baik, cari hijau. Oh, Mio suruh orang hijau. Ini orang atas rumah ni, keluar ke apa? Dia patut kena hijau, dia ketua keluarga, eh? Harap apa orang Mio duk jahit gini, bukannya boleh banyak pun. Untuk kita nak banyak, tak cukup. Ayuh tu kaya sakit. Dia nak kerja lagu mana? Alah, Umi dia. Bebel lah dia kacau budak besar kerja. Kalau dia nak kerja pandai, dia cari kerja sendiri. Besar panjang lah. Hajam Allah. Eh, dah ayah saya cari lah kalau dia kerja. Banyak malam, malam, malam. Kan, apa kacau lagu tu dengan ayah? Tak baik kacau lagu tu. Oh, lupa. Ya. Bagaimana dengan beg-beg ni? Okey, nyusul hidup Umi dengan ayah. Jadi biarlah pergi Umi. Faham nak pergi mana? Lah, ikut orang pergi mana? Bodoh! Bodoh, sabar kat etik. Ini dengan mana? Kalau mau nak pergi, pergi. Mau pergi dan nyeklik. Mau klik boleh pedah dengan aku. Asal, bodoh. Tegi. Pada orang tua. Kalau pergi ni, pangan orang tua aku. Nak aku jijuk kaki saya. Memendam rindu tiba.
Seburuk-buruk ibu bapa kita, dia tetap juga ayah kita. Jadi buangkanlah hok mana-mana hok terlepas tu, neh. Dan baliklah kepada ibu bapa. Insya-Allah rezeki itu akan mari balik. Dia rasa sebab itulah dia jadi rezeki itu payu. Kerana kita tak boleh laku kepada ibu bapa. Neh. Terima kasih, Cak. Terima kasih, Kak. Terima kasih. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Mengajakku pulang. Pan. Umi, mana aku tahu kata balik Umi ayo tundukkan. Umi, ayo sihat Umi. Ayo mesti dan dengar orang Umi. Baik-baik kita kecil payuh. Dan dengar orang Umi. Umi bawa orang Umi. Ayo, aku minta maaf, ayo. Aku dah kau, ayo ngomi. Dua tahun lho, aku tak gelik, ayo. Aku tahu, ayo tak suka, aku gelik sini. Tak apalah, aku pergi, ayo. Tak apa, tidak semua jauh. Ia pun rindu kau. 2 tahun kah?